Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan share bagaimana cara membuat flash illustration HUT RI yang ke-75. Oke teman-teman, untuk membuat flash illustration kita hanya butuh freehand tool. Ini bisa teman-teman pakai. Saya akan membuat wajah, kemudian badan, kita haluskan. Ini ya teman-teman ya. Kemudian saya buat tangan. Ini tangan ini. Kemudian lengan. Kemudian saya buat ikat kepala. Oke, seperti ini. Kemudian saya warnai menggunakan warna RGB. Kemudian untuk yang bagian ini kan ada dua objek ya. Kita kasih bayangan seperti ini aja jadi. Atau kita beri shade atau gradasi. Jadi menandakan
itu kita rapikan supaya ini kan terlalu lebar ini. Ini kita rapikan. Ini ya teman-teman ya. Kita sambung tangannya di sini. Kita kerut dengan Ctrl V. Kepalanya ini hanya besar. Ini kita hanya butuh menyesuaikan aja ya. Kemudian kita gabung, kita kasih warna backgroundnya. Ini ya. Oke, kemudian nah ini saya sudah siapkan logo HUT RI yang ke-75. Kita copy di sini. Supaya lebih menarik. Ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti bisa bebas ya. Jadi untuk menggunakan flat karakter ini di spanduk atau di banner untuk HUT RI yang ke-75, atau bisa juga digunakan di event yang lain. Oke teman-teman, saya kira itu. Jadi jika ada pertanyaan atau tambahan, saran, silakan share di kolom komentar. Terima kasih, selamat mencoba.